Baiklah Cemeng, sekarang ayo kita lanjutkan permainan ini. Ayo kejar aku. Mati aku. Timun, tunggu. Cemeng sudah tidak kuat lagi nih. Timun, aku mohon. Masa begitu saja kau sudah capek, Meng? Baiklah, Cemeng. Sekarang katakan apa maumu padaku. Oh, kamu lapar toh. Bilang dong. Sebentar ya. Cemeng! Mau enggak? Ini untukmu. Ambillah, biar kamu kuat dan siap lari lagi. Terimalah. Makasih ya. Dasar monyet nakal. Cepat serahkan buah itu padaku. Apa? Diserahkan? Boleh? Boleh ambil? Monyet bandel. Asal ngambil sendiri. Tahu ya siapa Timun. Ayo lempar ke sini daripada aku rebut paksa. Ayo cepat. Ayo, rebut saja. Ayo kalau berani. Kesabaranku sudah habis kali ini. Belum tahu dia siapa Cemong. Wah, nekat juga nih cewek. Sorry ya. Kau benar-benar menjengkelkan. Ayo Non. Masa begitu aja sudah nyerah? Berarti buah ini punya aku dong, ya kan? Tidak akan aku biarkan semudah itu. Bukan Timun Mas namanya kalau harus menyerah. Cemong tidak bisa ditaklukkan. Tidak akan aku biarkan kau lolos. Karena aku selalu yakin dengan kemampuanku. Rasanya Cemong sudah jenuh dikejar-kejar terus. Kini saatnya menghentikan permainan ini. Bagaimana? Jangan coba mendekatiku lagi. Ayo, lompat, turun. Kurasa kamu jago melakukannya. Takkan ku biarkan kau memerintahkanku seperti itu, monyet bandel. Oh, jadi itu maumu, ha? Jadi cuma segitu. Berarti buah ini benar-benar menjadi milik Cemong. Aku benar-benar dikerjainnya. Berarti harus dengan cara yang lain. Hai, monyet jelek! Terimalah ini! Aku tak akan pernah luput! Apa? Tidak pernah luput? Berarti pecah dong rekormu. Benar kan tidak pernah luput walau harus rebound? Hei monyet jelek, aku yakin kau tidak punya keahlian sepertiku tadi, iya kan? So pasti monyet jelek itu tidak punya. Monyet jelek. Enak saja, aku jagonya melakukan itu. Ini buktinya. Kena juga kan kau diakalin? Ini untukmu. Ini, ambillah kalau mau. Terimalah. Gak usah malu-malu. Ayo. Nah, begitu dong. Mulai sekarang kita berteman. Oke? Sekarang bersiaplah untuk bermain denganku. Aduh, kasihan. Sakit ya kepalanya. Cemeng, diam. Dia kan lagi sakit. Kok malah tertawa? Cemeng, mulai saat ini dia sudah menjadi teman kita. Rupanya kau sudah segar lagi ya. Ya sudah, kalau begitu turun. Dan mulai membantu Kak Timun mencari kayu bakar. Ayo.
saatnya segera tiba. Tidak bisa ku terima kenyataan ini. Kenapa kau yang harus menjadi korban? Duh Gusti, aku sungguh menyesal atas perbuatan yang telah kulakukan dulu. Aku sudah terlanjur menyayanginya. Orang tua macam apa aku ini? Sebenarnya dia gadis yang baik. Cindya, Contong, mengapa kalian bermain-main terus? Lebih baik kalian susul kakakmu Timun Mas. Ibu mengkhawatirkannya. Seharusnya dia sudah pulang. Lihat dong, sebegitu sayangnya ibu sama anak cengeng itu. Kenapa sih ibu selalu mengganggu keasikan kami? Dia kan sudah gede, ngapain dikhawatirin? Sudahlah, memang ibu sudah tidak punya rasa sayang sedikit pun sama kami. Ayo Tong, ayo. Iya. Walau kita tidak disayangi lagi, apa yang ibu minta akan kita lakukan. Ngapain sih pakai nyusul-nyusul segala? Lebih baik kita main di luar saja. Lagian sudah jenuh main di dalam terus. Persetan dengan bocah kebayu itu. Ayo Tong, kita main sepas-pasnya. Cemeng, Cemong, saatnya kita pulang. Oke, kita balapan lari. Siapa yang bisa ngalahin Kak Timun akan dapat hadiah spesial. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Ya. Nanti kita gantian. Ya. Yihuy. Contong, Contong. Kenapa sih begomu tidak hilang-hilang? Terang saja ketubruk. Harusnya kan begitu habis mendorong, kamu harus segera berbalik. Begitu. Contong terus yang disalahin. Seharusnya kamu dong yang rem. Ah, kamunya saja yang bodoh. Ayunannya kan keras banget. Lagian gak nyampe tuh kakiku. Lihat, sudah, dorong lagi. Jangan banyak omong, ayo. Ingat ya, nanti kalau habis mendorong kamu langsung berbalik, ingat. Baik, bos. Ibu, Timun pulang. Aduh, capek sekali. Tapi badan terasa segar. Timun Mas, lama sekali kau nak. Ibu sangat mencemaskanmu. Belakangan ini, ibu kok kelihatannya agak lain sih? Timun kan tidak apa-apa. Perhatian dan rasa sayang ibu jadi berlipat-lipat. Timun jadi gak enak. Ibu selalu saja mencemaskan Timun. Ada apa sih, Bu? Katakan saja. Enggak apa-apa kok. Benar, Timun. Enggak ada apa-apa. Pasti deh. Ibu menyimpan sesuatu rahasia. Soalnya, gak seperti biasanya sih, Bu. Enggak. Sudahlah. Banyak sekali kayu bakar yang kamu dapatkan kali ini, Timun. Bisa lebih banyak lagi, Bu. Dengan yang dibawa oleh mereka. Itu dia. Mereka datang, Bu, lihat. Kasihan mereka. Wah, gak jadi bisa dapat hadiah dari Kak Timun dong. Wah, nampaknya benar-benar perlu bantuan nih. Tenang ya, sabar dulu Cemeng. Antri ya. Timun, si Cindya sama si Contong kemana? Bukankah dia tadi menyusulmu? Loh, enggak, Bu. Timun gak ketemu kok. Mungkin mereka main-main dulu kali, Bu. Seperti kebiasaan mereka selama ini. Segar! Ayo, Tong! Sekarang giliran kamu! Oke. Tong, kamu tahu tidak?
mencemaskan si Timun. Kamu pasti lupa kan? Ketahuilah, Tong, hari yang kita tunggu sebentar lagi datang. Nampaknya kita sudah tidak punya saingan lagi. Hari-hari itu kian dekat dan aku tidak kuasa untuk menahannya. Maafkan aku, Nda. Aku kan merasa kehilangan sekali. Kau begitu berarti dalam hidup ibu. Gadis yang baik, rajin, patuh, selalu menghiburku, tidak pernah membuat kecewa ataupun kesal. Tapi sebentar lagi kamu akan pergi meninggalkan ibu. Ini kesalahan ibu, Dok. Aku makin tidak tahan dengan keadaan ini. Kenapa ibu menangis? Rasanya benar kan kecurigaan Tim selama ini? Kelihatannya memang ada sesuatu yang dirahasiakan ibu terhadapku. Ibu sudah kembali ke kamar. Aku jadi bingung. Masa aku harus meninggalkan ibu seperti yang dikatakan ibu tadi? Aku gak ngerti. Dan ibu akan melawan bila saja ibu punya sesuatu kekuatan yang besar. Melawan siapa? Dan untuk apa? Pusing. Tapi daripada penasaran begini, akan aku tanyakan pada mereka saja. Rasanya mereka mengetahui permasalahan ini. Dia kan sudah dipelihara ibu semenjak aku belum dilahirkan. Tapi gak enak juga membangunkan mereka malam-malam begini. Aku harus menunggu besok. Tapi aku penasaran. Aku gak bisa tidur. Bagaimana ya sebaiknya? Yang jelas aku ingin mengetahui semuanya. Apakah semua yang dikatakan oleh ibu itu benar? Iya, benar. Apanya yang benar? Kau tahu dari mana? Dari ibu. Ibu kan tidak pernah berbohong. Kamu memang akan meninggalkan kita semua di sini. Dan itu sangat menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Tapi apa daya kami? Tidak mungkin melawan kekuatan besar itu. Aku turut bersedih atas nasib buruk yang bakal menimpamu. Tapi jujur saja, sebenarnya aku juga beruntung juga sih dengan tidak adanya kamu di tengah-tengah kami. Baiklah, Timun, kukatakan sekali lagi, aku sangat tidak menyukaimu. Benar. Kurang ajar. Stop! Hentikan! Kok jadi berantem begitu? Kalian salah paham. Tadi kalian kejatuhan si Cindil. Itu dia biangnya. Tapi sudahlah. Cindil gak sengaja. Tadi dia terjatuh ditendang si Contong. Tidur lagi ya. Dan jangan berisik. Nanti ibu bangun. Benar begitu kan, Tok? Wah, pagi yang cerah ya, Timun. Lihat betapa indahnya hamparan sawah yang menguning itu. Aku sedang memikirkan ucapan ibu yang mengatakan bahwa aku akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Ibu mengatakan begitu? Iya, Cemeng. Tapi, ibu tak menyadari bahwa aku mendengarnya. Kemarin malam, ibu menangis di kamarku. Dia lampiaskan kegelisahannya. Mungkin ibu mengira aku tertidur pulas. Ibu tak pernah menceritakan rahasia itu kepadaku. Mungkin ibu khawatir. Aku sangat terpukul apabila mendengarnya. Cemeng, aku yakin kau mengetahui rahasia tentang diriku.
dan aku berharap kau mau menceritakannya kepadaku. Ayolah, Meng, ceritakan saja padaku. Aku siap kok mendengarnya. Iya, Cemeng memang tahu peristiwa ini sejak dulu. Cemeng bahkan baru ingat lagi sekarang. Dulu, sebelum kamu ada, ibu selalu kesepian di rumah. Anak yang didambakannya tidak kunjung datang, bahkan sampai suaminya meninggal. Dan untuk mengusir kesepiannya, dia memelihara kami agar bisa menemani membantu pekerjaannya sekaligus sebagai penghibur dirinya. Dia sangat menyayangi kami. Terutama si Cindil yang sangat dia manja. Tetapi bagaimanapun juga, kami bukanlah anak-anak yang benar-benar dinambakannya. Setiap tengah malam, saat kami tidur, dia selalu terlihat gelisah dan murung. Sampai akhirnya, dia mendengar kabar bahwa di sebuah gua besar yang terletak di punggung gunung terdapat sesuatu kekuatan gaib yang selalu sanggup mengabulkan setiap permintaan orang-orang yang membutuhkan pertolongan asalkan menyanggupi syarat-syarat tertentu. Sebenarnya para penduduk sudah mengetahui bahwa makhluk gaib yang misterius itu pastilah mempunyai maksud yang jahat. Tapi begitulah, Timun. Karena keinginan untuk punya anak yang begitu kuat, akhirnya ibu memberanikan diri dan nekat untuk mendatangi kekuatan gaib tersebut. Di tengah malam yang gelap dan menyeramkan itu, dengan tanpa ditemani oleh siapapun, ibu mencari tempat kekuatan gaib itu berada. Begitulah, Timun. Akhirnya ibu siuman dan ketakutannya sedikit mulai menghilang. Kalau begitu, kasihan sekali nasib ibuku ya, Meng. Sekarang kau lanjutkan ceritamu. Ibu mulai mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Dengan senang hati, makhluk raksasa itu meluluskan permintaan tersebut karena memang itulah yang sangat ditunggu-tunggu olehnya. Tanpa pikir panjang, ibu menyanggupi persyaratan yang diajukan si Buto tersebut. Sebenarnya ada perasaan menyesal dalam diri ibu karena dengan demikian dia telah melakukan sesuatu kesalahan dan dosa yang sangat besar. Sekarang sudah agak jelas bagiku, Meng. Berarti tinggal satu lagi yang ingin aku tanyakan untuk menuntaskan rasa penasaranku. Coba kau sebutkan apa saja syarat yang diajukan raksasa seram itu. Ayo. Tolong. Kakek, kenapa kek? Kenapa? Terima kasih ya, Cu. Ini tongkatnya, kek. Terima kasih, cucuku. Sebenarnya kakek mau kemana? Kakek cuma mau numpang lewat. Maklum. Sudah tua jadi kepleset. Timun! Itu temanmu ya? Benar. Mereka berdua itu adalah saudara-saudaraku, kek. Meski berdua itu nakal sekali. Loh, kakek? Kok tiba-tiba kakek menghilang? Jangan-jangan... Oh, sudahlah. Mungkin hanya pikiranku saja yang kalut. Cemeng kemana ya? Kalau kamu tidak keberatan mendengarkannya dariku? Sebaiknya enggak usah saja, Dil. Sebab aku rasa kau banyak melebih-lebihkan cerita yang kau ketahui. Asal tahu saja, waktumu semakin dekat. Si raksasa itu akan segera menjemputmu. Cindil, kau jangan ngarang yang gangga ya. Ngarang katanya. Contoh, dia bilang katanya kita ngarang. Timun, Timun, kasihan kamu. Kamu benar-benar gak mengetahui nasib buruk yang bakal menimpamu. Sungguh benar-benar menyedihkan. Cindil, aku sama sekali tidak menganggap bualanmu itu. Oke.
cucuku, kakek tadi sangat terburu-buru. Lalu tadi kakek pergi ke rumah Timun ya? Kakek menemui ibu Timun kan? Iya. Ada sesuatu yang perlu kakek sampaikan pada ibumu. Memangnya kakek sudah kenal dengan ibuku? Belum, kebetulan saja kakek ketemu tadi. Biasa, sebagai orang yang lebih tua, kakek suka memberi wejangan. Siapa tahu bermanfaat. Loh kok, saudara-saudaramu kenapa lari-lari begitu ya? Tolong! Ada apa, Ndil? Tolong! Ada apa? Begitulah, kek, sikap mereka terhadap Timun. Seakan-akan mereka... Loh, kemana kakek? Benar-benar misterius. Aku tanyakan pada ibu saja. Ibu? Timun anakku. Dari mana saja sih kamu? Ibu kelihatan gembira sekali hari ini. Aku senang melihatnya. Tadi kakek itu kemari kan, Bu? Iya, kamu tadi berpapasan di depan ya. Ibu sangat berterima kasih karena setelah kedatangan kakek itu, hati ibu jadi tentram. Makanya ibu kelihatan gembira kan hari ini. Duduklah dulu. Nampaknya memang ibu tidak perlu menutup-nutupi lagi rahasia yang menyangkut dirimu, Dok. Ibu akan menceritakan semuanya agar kamu mengerti. Menjauh di sebuah gua besar yang ada di punggung gunung, tersebutlah seorang raksasa yang cukup sakti. Semua penghuni hutan sekitar gunung sangat takut akan sosok seramnya. Tidak jarang pula dia turun ke desa untuk mencari tumbal buat menambah kesaktiannya. Itulah sebabnya, karena begitu kuatnya keinginan ibu untuk memilikimu, ibu jadi mengabaikan resiko yang sangat buruk yang harus ditanggung di belakang hari. Ibu juga berbuat dosa yang cukup besar karena menginginkan sesuatu dengan jalan yang tidak benar. Sungguh, Dok, ibu amat menyesal. Rasanya ibu melakukan dosa yang tidak terampuni. Itulah sebabnya ibu berusaha minta petunjuk kepada yang kuasa, hingga akhirnya hati ibu jadi dan dia memberi wejangan yang cukup berarti bagi ibu agar tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Memang hanya kepadanya lah seharusnya kita meminta. Timun mas anakku, ibu sampai lupa. Kakek tadi juga memberi ibu sesuatu buat kamu, nak. Buat Timun? Iya, sesuatu bekal buat kamu untuk menghadapi raksasa itu. Jadi benar Timun akan dijadikan tumbal buat raksasa itu, Bu? Maafkan ibu, nak. Tapi percayalah, kamu bisa lari untuk menghindarinya. Kamu harus yakin, mohonlah kekuatan pada Yang Maha Kuasa. Melamun nih, ye. Memang, sungguh mendebarkan menunggu detik-detik terakhir. Kasihan juga ya kakak kita yang manis ini, Tong. Tapi seperti juga kata ibu, bahwa kamu tidak boleh menyerah. Larilah secepat mungkin agar terhindar dari buto ijo yang ini adalah malam terakhir, Mundo. Timun mas anakku, kamu harus tetap tegar. Yakinlah bahwa kamu akan selamat. Nah, sekarang tidurlah anakku, karena besok pagi kau harus bangun pagi-pagi sekali. Mana mereka larinya ya? Akan kuhajar kalau ketangkap. Ada apa?
cari Cindel dan Contong. Dia lari ke sini kan? Aduh, kenapa sih kalian berantem terus? Kak Timun kan harus segera tidur, biar besok pagi gak terlambat bangun. Kalian gak kepingin kan kalau Kak Timun tertangkap oleh buta yang seram itu? Makanya sekarang tidur ya, Kak Timun juga mau tidur. Ingatlah pesan ibu, teruslah berdoa sepanjang perjalanan. Dan jangan lupa nak, gunakanlah bekal-bekal pemberian kakek itu seperti petunjuk ibu. Dan sekali lagi ibu tekankan, jagalah baik-baik bekal pemberian kakek itu. Hanya itulah senjatamu buat mengalahkan si Buto. Baik, ma, Buto itu sudah mulai mendekat. Cepatlah berangkat anakku, ayo. Ibu. Jemeng, Cemo, doakan Kak Timun ya. Kak Timun harus segera berangkat sekarang. Jaga ibu baik-baik di rumah. Semoga kita bisa berkumpul lagi. Oh ya, di mana Cinil dan Contong? Cindil, Contong, di mana kau? Sudahlah, Timun. Raksasa itu makin dekat. Pergilah. Hati-hati ya. Iya, hati-hati. Kasihan, dasar bodoh, dia tidak sadar, bekalnya sudah ditukar. Sudah datang. Biar kami lihat. Halo. Aku datang menagih janji, Mbok. Aku sudah tidak sabar lagi. Di mana gadis kecil yang cuantik itu berada? Cepat, serahkan. Dasar nenek peot, beraninya kamu menipu Buto itu. Belum tahu Buto itu marah ya. Pura-pura tidur, hei bangun. Hey you! Hey you! Hey!
Gila, ini kan bekal sakti Kak Timun, pemberian kakek itu. Tadi kan dibawa. Jangan-jangan, aku harus segera menyusul Kak Timun secepatnya. Mumpung si Buto gila ini belum mengejarnya, kurasa ini saatnya. Aku duluan. Hei, monyet jelek, jangan lari. Beraninya dia lari dari Buto Ijo. Untung kamu cuma monyet jelek yang tak kuperlukan, jadi tak perlu kukejar. Yang kucari hanyalah si Timun Emas. Di mana dia ya? Nenek jelek ini masih tidur juga. Tak ada lagi yang bisa kutanya. Aku tahu di mana si Timun Emas berada. Iya benar. Aku tahu di mana Timun Emas. Benar. Emang yang jelas, dan jangan coba-coba menipu Buto Ijo. Cepat katakan. Iya. Aku tahu arah larinya. Aku akan menunjukkan tempatnya asal kau mau membebaskanku. Good idea. Oh, sebaiknya kalian ikut bersamaku. Tidak usah takut. Buto Ijo tidak akan menyakitimu. Bagaimana? Oke. Baiklah. Hidup Buto Ijo. Oke, bos. Kita berangkat sekarang, ya. Nampaknya aku sudah cukup jauh dan arah lariku sudah cukup aman. Terlalu sulit bagi Buto Ijo untuk menemukanku. Ngantuk. Aku mau tidur saja dulu untuk pulihkan tenagaku. Kak Timun, Cemong segera datang untuk menolongmu. Tenang saja Kak Timun. Terus, sedikit lagi. Pasti kita temukan gadis manja itu. Pokoknya jangan khawatir deh. Pelayanan Cindil pasti tidak mengecewakan. Tenang saja. Itu. Aku harus segera keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya ya? Itu dia. Kalian mulai membuatku muak. Tidak, bos. Sedikit lagi. Gua ini cukup panjang dan berkelok-kelok. Itu ada cahaya. Akhirnya aku bisa keluar. Gawat, dia mendahului Cemong. Ini gara-gara ulah Cindil dan Contong. Cindil yakin, bos? Dia pasti ada di sekitar sini. Rasa
rasa ngantuk dan lelah ini tidak mau hilang juga. Aku mau tidur lagi. Gawat, dia sudah sampai. Aduh, bagaimana ini? Kenapa Cindy dan Contong berada bersama dengan Buto Ijo? Aku curiga. Buto Ijo sudah mencium bau gadis itu. Buto Ijo hafal betul bau gadis itu. Aduh, sia. Itu dia. Akhirnya aku temukan juga kamu, anak manis. Mau lari kemana kamu, anak manis? Mau kemana, anak manis? Kini kamu tidak bisa lari lagi, kan? Oh ya, bekal dari kakek. Ini satu-satunya jalan. Harus cepat. Loh, kok pasir? Apa boleh buat? Bungkusan ini masih bisa dimanfaatkan. Beraninya kau berbuat seperti itu pada Buto Ijo. Belum tahu dia siapa Buto Ijo ini. Beraninya kamu berbuat seperti itu. Belum tahu siapa Buto Ijo. Timun, where are you? Where are you? Timun emas, are ayo. Memang benar itulah sebabnya dia harus kudapatkannya. Timun, are ayo, sini dok. Kalian turun dulu ya. Timun, Timun maaf ya atas kelancanganku menukarkan bungkusan itu. Sudah, sudah ada di rumah. Jangan nangis lagi. Timun, cepat. Mas, hari ayo. Tidak ada waktu lagi. Ayo. Kamu? Tapi kali ini ku harap bos dapat menepati janji. Biarkan kami bebas, bos. Cindil. Diam kamu. Yang penting kan nyawa kita selamat. Pakai otak dong. Jangan khawatir. Cepat katakan di mana bocah nakal itu, ha? Dia terjatuh di jurang sebelah sana. Cepat tangkap, bos, sebelum dia bangun. Awas kalau kalian bohong. Oh, berani untuk kalian membohongi Buto. Rasakan akibatnya. Timun! Timun! Bangun! Ayo bangun! 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 Ada apa? Kali ini kamu tak bisa lolos lagi, Duk. Rasakan akibatnya. Kak Timun!
Kak Timun pasti dalam bahaya. Kak Timun, Cemong di sini. Itu si Cemong. Kak Timun, terima bekal asli ini. Ya benar, ini yang asli. Si Cemong datang tepat pada waktunya. Biji cabai ini yang pertama. Rasakan raksasa jelek. Ayo. Cepat. Buto Ijo tak mau dipermainkan. Lihat akibatnya. Pohon gila. Mau coba nantam Buto Ijo ya? Belum tahu kamu siap. Aduh, wow. Gila pohon berduri sialan. Waduh, panas nyeri. Mua tampaknya tak bisa diremehkan begitu saja. Kita ke arah bukit itu. Mungkin kita bisa bebas. Wah, kita sial lagi. Kita gak mungkin lagi. Sudah semakin dekat. Ayo kita pergi. Ayo. Aku menangkapmu. Raksasa jahanam itu masih mengejar kita. Thank you.
dialah yang sanggup menahan buta hijau. Awas, hati-hati. Katimun, tolong. Jantan. Katimun, lihat. Kali ini Buta Hijau tidak main-main lagi. Akhirnya aku dapatkan juga kamu. Ku dengar suara rintihanmu. Cup cup. No, not me. Buaya gila. Buaya gila. Kalian baik-baik saja. Ini dia. Tak salah lagi. Kamu rupanya Badul Edan. Ini kesempatan terakhir menggunakan bekal kakek. Timun, di mana kamu? Jangan tinggalkan kami. Ini harapan terakhirku. Apalagi nih? Nah, kau tak bisa lagi mengerjaiku, gadis nakal. Ini senjata apa mungkasmu, ha? Aduh. Ini apa lagi nih? Gadis nakal. Katimun. Akhirnya kita selamat. Katimun memang hebat. Katimun. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang lebih bahagia dari kita saat ini. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi. Terima kasih Tuhan. Perjuangan Katimun benar-benar jempolan. Semuanya itu berkat rahmat yang di atas. Kebatilan akan selalu kalah asal kita tetap berjuang menghadapinya.